Assalamualaikum guys. Bertemu kembali kita dalam channel Adi Motor Under Vlog. Hari ni aku nak kongsi dengan korang 4 motosikal Kawasaki Kid yang popular di Malaysia. Kalau korang nak tahu perbezaan 4 Kawasaki Kid ni di Malaysia, korang kena tonton video ni sampai habis. Jadi kita tonton intro ni dulu. Okay guys, jadi aku nak mula dengan generasi pertama Kawasaki Kid, iaitu Kawasaki KR150. Kawasaki KR150 ni kira first model lah keluar Kawasaki Kid, ataupun kira Kawasaki Kid yang pertama keluar di Malaysia. Untuk Kawasaki KR150 ni memang dia yang pertama. Kawasaki KR150 ni dilengkapi dengan liquid coolant dan enjin yang berkapasiti besar 30 horsepower ataupun 30 HP. 30 HP lah. Jadi tapi untuk KR150 ni dia keluar tanpa sport rim. Dia guna rim jejari. Dia keluar tahun 90-an, 1990. Tarikh tahun dia keluar lah untuk first model Kawasaki KR150. Dan dia punya 9 cc berada di handle, ada dekat tepi throttle tu, dekat handle grip tu, dekat situlah dia punya side mirror dia. Kalau untuk generasi yang seterusnya ni, dia punya side mirror dia berada dekat fairing depan, fairing kepala tu kan. Dan dia reka bentuk KR150 ni ialah menyerupai Kawasaki GPZ600. Kalau korang beza, boleh dapat bezakan, memang rupa dia tu lebih kurang sama. Korang boleh tengok gambar ni, aku letak sebelah-sebelah. Korang boleh tengok lah perbezaan dia. Memang tak begitu ketara lah dengan GPZ600. Kawasaki KR ni pula masa keluar dekat Malaysia, untuk pertama kalinya dia ada dua pilihan warna, iaitu merah putih dan hijau putih. Hijau biru putih sepatutnya. Kalau betul-betul lah dia ada warna biru. Kalau merah tu dia memang merah putih lah. Dan harga pada ketika itu tahun 90-an tu, harga dia RM6,400 on the road. Time tu RM6,400 tu pun susah nak beli. Time tu memang susah nak beli. Sebab apa, nilai duit dulu dengan sekarang tak sama. Sekarang nilai duit tinggi sikit dan barang pun lagi mahal. Kalau nak dapat Y suku pun sampai RM10,000, RM12,000 kan. Time tu RM6,400 pun kita susah nak beli. Jadi itulah generasi pertama Kawasaki Kid di Malaysia. Okay guys, untuk Kawasaki Kid yang kedua, iaitu Kawasaki Victor, yang enjinnya lebih kurang sama dengan Kawasaki KR150. Cuma Victor ni dia dikurangkan sikit dia punya aksesori-aksesori dia supaya harganya lebih murah berbanding KR150. Sebab apa, KR150 ni orang tak mampu nak beli sebab terlalu mahal pada ketika itulah. Dia punya spek memang sama je dengan KR150, cumanya dia tak ada fairing. Dia tak ada fairing. Fairing depan dengan sampai bawah tu tak ada. Dia tak ada fairing tu, jadi dia ada lampu bulat saja kat depan. Lepas tu dekat body dia ada satu plate, dia tulis Victor dekat situ. Macam dalam gambar aku letak ni. Itu adalah perbezaan Kawasaki Victor dengan Kawasaki KR150. Untuk Kawasaki KR150, dia didatangkan dengan brake cakra bahagian belakang, ataupun brake disc dekat belakang lah, rear brake disc. Tapi untuk Kawasaki Victor ni, disebabkan nak direndahkan harga tu, dia guna brake drum di belakang. Itu perbezaan dia lah. Lampu depan bulat, brake drum di belakang dan tak ada fairing. Itu perbezaan dia untuk dia kurangkan harga.
Okay guys, untuk generasi Kawasaki Kip yang seterusnya, iaitu Kawasaki KRZ150 ataupun korang boleh kenal dengan selalu orang panggil Kawasaki Super Kip, ataupun di Thailand the High Kip, ataupun di Indonesia lebih dikenali dengan Cyclone, Kawasaki Cyclone. Enjin dia lebih kurang sama je dengan KRZ150. Enjin dia sama je spek dengan Kawasaki KR150 dengan Victor tu, yang Kawasaki Victor. Cumanya dia punya enjin dia tu telah diubah suai sedikit dan ditambahkan horsepower dia. Mungkin dia punya bow dan stroke dia tu di upgrade lah, jadi dia 31 horsepower. Kira maksimum horsepower dia 31. 31 tu pun dah laju dah. Itu standard tau, belum modified lagi. Waisuku pun nak modified beribu baru dapat 31 pun belum tentu dapat. Cumanya Kawasaki KRZ150 ni tak terlalu banyak dapat dijual di pasaran. Sebab apa? Masa tu memang Kawasaki ni memang tengah bersaing dengan Yamaha. Time tu Yamaha tengah keluar RZ. RZ kira RZ pertama yang 6 speed lah. Dia memang bersaing. Time tu memang orang Malaysia banyak pilih Yamaha lah, sebab RZ time tu dia senang dijaga, tak ada cooler, tak ada apa kan. RZ ni senang lah, cuma blok tunggal biasa, tak ada power valve, tak ada apa kan. Jadi di situ dia gagal untuk jual Kawasaki KRZ150 ni. Persamaan KRZ150 dengan KR150 ni adalah enjin saja, cuma spek dipertingkatkan lah. Cuma yang lain tu ada perbezaan, seperti chassis dia berbeza, rim, design, wiring dan fairing berbeza. Fairing dia lain sikit. Dia punya belakang tu, kalau lampu belakang untuk KR150, lampu dia petak. Kalau macam KRZ ni, lampu dia bulat. Yang tu orang panggil Cyclone lah sekarang. Banyak orang Malaysia tahu Cyclone lah sekarang, ataupun High Kip, ataupun Super Kip. Dia ada nama dia tiga tu lah, tapi motor yang sama kan. Sebab apa dipanggil Super Kip atau High Kip ni, dia punya spesifikasi dia tu dah di upgrade sedikit. Kawasaki KRZ150 ni pertama dia masuk di Malaysia ni, dia uji pandu dia. Ditunggang uji ke uji pandu? Kalau kereta uji pandu, test ride lah senang cerita kan. Dia punya test ride dia dilakukan di Lita Batu 3 Shah Alam. Yang tu memang rare lah. Sebab apa Lita tu pun dah tak ada sekarang ni. Kalau orang yang kira otak-otak main motor, dia akan tahulah Lita Batu 3 Shah Alam ni. Tahun KRZ ni dia keluarkan tahun 1993. Selepas pengeluaran tiga model Kawasaki Kip tu, pada 2008 Kawasaki mengeluarkan satu lagi generasi Kawasaki Kip, iaitu Kawasaki KRR ataupun ZX150, iaitu kalau orang Malaysia ada kenal Kawasaki Ninja Double R. Kawasaki Double R. Itulah banyak sekarang ni budak-budak muda masih ada yang pakai. Tapi sekarang ni banyak yang kata harga dia dah jatuh. Sebab apa? Banyak tak pakai, banyak dah sekarang banyak harga dia jatuh lah dalam pasaran second hand kan. Sebab apa? Dia dah tak ada keluar baru. Lagi satu, Kawasaki Double R ni dia tak boleh nak jual banyak. Sebab apa? Masa keluarnya Kawasaki Double R ni, di saat-saat akhir motor 2 stroke dekat Malaysia, kerana dia tidak melepasi kelulusan alam sekitar ataupun Euro 3. Masa tu kira asap motor yang keluar daripada motor 2 stroke ni kira tak menjaga alam sekitar lah. Jadi disebabkan itu pengeluaran motor 2 stroke di Malaysia diberhentikan. Cuma ada sesetengah negara yang masih ada mengeluarkan motor 2 stroke ni tau. Cuma di Malaysia dah di stopkan lah
macam RZ sebelum ni pun di-stopkan pengeluarannya. Masa time yang sama jugalah Double R ni dihentikan. Cuma yang masih ada jual buka balut motor 2-stroke ni, kau boleh jumpa Dynamic je. Itu pun kira stok terakhir lah. Tak ada manufacturer lah kan. Dah tak ada buat baru lah. Cuma yang ada di gudang ataupun di kedai, macam tu je. Tinggal itu saja. Jadi itulah, kita kalau kata kita seronok main motor 2-stroke ni kan, kalau dah ada motor 2-stroke jangan jual. Sebab apa, benda ni satu kenangan yang indah, bak kata orang dulu-dulu, satu kenangan yang indah. Sebab apa, kita tak dapat nak patah balik kalau kita dah jual. Susah nak dapat balik. Ada tu ada, tapi mungkin sekarang dah jadi barang rare, harga akan meningkat tinggi lah. Dan Kawasaki Double R ni memang terkenal dengan dia punya kelajuan dia. Dia punya kelajuan dia tu memang semua rakyat Malaysia tahulah. Dia nak, kalau standard tu nak pecut sampai 200 tu senang-senang je lah. Macam Kawasaki KRZ, dia punya horsepower dia, top horsepower dia adalah 31 PS. Dia punya maksimum horsepower dia adalah 30 PS. 30 saja. Kenapa kurang satu? Tapi Double R ni dikategorikan satu jentera yang lajulah di Malaysia. Memang tak boleh nak nafikan. Dia standard pun dia dah boleh tinggal lah motor-motor lain lah. Yang macam 125 ke RZ kan, dia standard je pun dia dah pergi lah. Jadi kalau kata Double R ni ada buat comeback ke apa kan, masih jual 2-stroke, standard pun dah laju lah. Jadi itu je lah sedikit perkongsian aku tentang 4 model motosikal Kawasaki Kid yang berada di Malaysia dan paling hot dekat Malaysia lah. Dia di antara zaman-zaman dia tu lah, memang kira kategori hot lah. Sampai sekarang pun masih banyak lagi yang pakai Kawasaki Kid, Kawasaki KR, KRZ kan. KRZ mungkin macam kurang sikit lah. Kalau macam KR tu korang boleh banyak jumpa dengan ZX150 ataupun Double R. Yang tu korang boleh senang nampak lagi. Kalau macam Super Kid tu, KRZ tu memang susah sikit sebab memang kurang terjual di Malaysia. Kalau dekat Singapura banyak. Jadi kalau korang ada berminat nak cari motor-motor ni, korang boleh carilah motor Recon daripada Singapura ataupun ada macam dekat Malaysia ni, dekat ZZ Motomac korang boleh dapatkan sebiji yang cantik lah, boleh dapat dekat sana. Boleh cari Facebook ZZ Motomac. Dia memang ada banyak supply motor-motor macam Kawasaki Kid ke, motor-motor lama lah, motor 2-stroke. Spare part-spare part pun dekat dia banyak sebab dia bawa daripada Thailand. Jadi itu saja perkongsian, sedikit perkongsian aku untuk hari ini untuk 4 motor Kawasaki Kid di Malaysia yang paling hot. Okay, kita jumpa di video yang akan datang. Jadi kalau video ni berguna untuk korang, jangan lupa like, komen, subscribe dan share. Dan subscribe, kerana subscribe itu percuma. Jangan kedekut subscribe, tak kena bayar pun, subscribe je. Jadi kita jumpa di video yang akan datang. Banyak lagi info yang akan aku kongsikan tentang dunia pemotoran dengan korang. Kita jumpa lagi. Bye bye. Assalamualaikum. Terima kasih. Tabik sering aku bagi pada barisan hadapan, berperang dengan virus nyawa menjadi cagaran. Puasa sekarang aku salut dan semua yang bagi hadapan. Tidak kisah apa bangsa, semoga diberkahi Tuhan. Corona kau merbahaya, silap sikit hilang nyawa. Hadir macam halimun dan tiada siapa yang perasan. Corona kau tak percaya, hadir macam Hayabusa. Cuma ada dua pilihan, sembuh atau kekuburan. Corona kau telah datang, ada insan sudah insaf. Dulu malas sembahyang, kini laju dalam saf. Dulu selalu dengar tembakan PUBG dari jiran, sekarang selalu dengar alunan suara jiran baca Quran. Salam dari kami tujuh hasil Kinabalu. Repo bawa tanah, gerakan bawa payu. Tolong hadam, tolong simpan apa yang kami cuba sampaikan. Dalam bahasa ada pesan, jadi simpan jadikan pedoman.